ngomong, kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk konvent? MUI itu mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, betul? Ya bagaimana nggak sesat? Bagaimana nggak haram? Satu, ikhtilat, bercampur laki perempuan. Dua, istahallu zina di kafarah, menghalalkan zina cukup dengan bayar nggak tahu berapa juta. Tiga, takut khawatir dan jemaatan, anisa, almarah, perempuan jadi khawatir Tum'ah. Ini sesat, ini menyimpang, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia telah merdeka dari Jepang. Indonesia telah merdeka dari Belanda. Indonesia telah merdeka dari Portugis. Indonesia telah merdeka dari penjajah asing. Tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari kemuntahan. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak bangsa yang telah menjadi korban kesesatan, yang sedang disesatkan, yang sedang disesatkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena kita lalu Pak Mahfud MD Ridwan Kamil tahu yang ketiga tadi kondusivitas kondusif aman. Saya tanya, maunya Pak Polisi aman nggak? Aman kondusif. Satu saya bukan kena situ Mahfud MD Ridwan Kamil, tapi saya juga mau beras break as apa namanya? Kenapa? Karena saya tidak pernah menjadi pejabat. Oke, saya ingin memberikan apresiasi kepada Baris Krim Polri yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditindaklanjuti. Saya berharap kesulitan kami masyarakat memberikan apresiasi. Loh. Kita apresiasi tidak apa saja itu? Apresiasi tidak? Keberdekaan kami apresiasi tidak? Apa Baris Krim Polri yang ingin menindaklanjuti kasus pidana apresiasinya? Terima. Tapi ingat Pak Polisi, Bapak ya. Polhukam ingat satu syarat tadi. Saya bakal disini bersumpah. Saya kalau disumpah, jangankan sumpah, enggak sumpah aja saya lakukan enggak boleh disumpah. Ini bukan ancaman, bukan. Karena saya tidak pernah mengancam. Ini bukan tantangan, bukan. Karena saya tidak pernah mengancam. Tapi ini bakal saya lakukan. Bukan ancaman, bukan tantangan. Kalau pemerintah tidak membuatkan sesuai dengan ini, saya bakal disini akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI datang ke Ajantung. Kita datang, kita ratakan Ajantung dengan para Ajantung. Ia datang, ia hancurkan Ajantung, ia ratakan Ajantung. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Indonesia merdeka. Kalau TJ demo begini, dengar nih Dak. TJ demo hari ini misalnya ada masalah. Beli tiket langsung berangkat Jakarta, ketemu presiden. Assalamualaikum Bapak. Ini bagaimana begini, ini begitu, itu begini. Kamu siapa? Oh saya ini. Itu TJ. Jadi enggak perlu turun ke jalan lagi atau menyurati. Ah, enggak zaman lagi keluar-keluar teriak-teriak panas-panasan tapi tidak ada satupun poin yang dikabulkan. Mana mau dikabulkan? Menumpang pansos doang. Kalau misalnya presiden sudah bertindak, pemerintah sudah bertindak, sudah mengubah, itu kami. Kalau nggak ada kami, mana ada itu? Cuman mau ambil nama doang. Kita udah paham betul lah. Kalau memang kalian benar-benar berjuang untuk agama, nggak seperti itu. Nggak nunggu viral. Kalianlah di barisan depan. Iya, dengan cara-cara yang baik, minimal tabayun. Ketika gue bilang, kenapa gak kalian datang ke Al-Zaitun aja? Itu pertumpahan darah, kan otak kalian kagak nyambung. Kan bisa datang tabayun, ketemu sama siapa pemimpin Al-Zaitun, ngobrol sama dia, kan bisa. Nah, ini pingin tenar, tapi dengan cara gak benar. Katanya tukang tabayun. Kalau sama emak-emak, sama aki-aki, sama bocil-bocil, tabayun. Tapi kalau sama yang punya level sedikit lah, nggak berani. Apalagi kalau bukan persekusi berjudul tabayun. Hei, belum sadar kalian? Menyesatkan orang lain tapi dirinya sesat. Ada Habib
dari keluarga kita, saudara. Itu umur 6 tahun puasa, saudara. 4 tahun puasa. Buka puasanya setahun sekali, satu biji kurma. 4 tahun, 4 biji kurma. Aduh. Jangankan dengan kuping, dengan lubang dubur pun aku nggak percaya. Nggak percaya. Ajaran apa ini? Kentut itu. Dari mana nih kentut ini? Kita cari kentut tadi itu. Kita cari kentut tadi itu. Kita cari kentut tadi itu.